5 CEO yang mampu mengatasi kesulitan, dan bangkit meraih kesuksesan. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti akan mengalami masa-masa sulit, yang bisa membuat mereka merasa putus asa dan lelah. Namun, sebenarnya kesulitan tersebut adalah ujian yang harus dihadapi untuk menjadi lebih kuat dan sukses di masa depan. Tidak hanya manusia, namun juga CEO memiliki karakteristik yang dapat menginspirasi kita untuk bangkit dari situasi sulit dan meraih kesuksesan. Salah satu contohnya adalah 5 CEO yang dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan dalam astrologi Tionghoa. 1. CEO Naga. CEO pertama yang dapat menginspirasi kita untuk bangkit dari situasi sulit adalah CEO Naga. Dalam astrologi Tionghoa, Naga dianggap sebagai makhluk tertinggi yang memiliki kekuatan dan keberuntungan yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang lahir di tahun Naga dikenal sebagai orang yang penuh semangat, kreatif, dan penuh optimisme. Mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah dan selalu yakin mereka akan mampu mengatasi kesulitan dengan baik. Tidak heran jika banyak dari mereka yang berhasil meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, seni, dan politik. 2. CEO Babi. CEO kedua yang juga memiliki kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit adalah CEO Babi. Meskipun dalam astrologi Tionghoa, Babi dianggap sebagai simbol kemalasan, namun sebenarnya, CEO ini memiliki sifat yang sangat mampu mengatasi kesulitan. Orang yang lahir di tahun Babi cenderung memiliki sifat yang telaten, ulet, dan pantang menyerah. Mereka tidak takut untuk bekerja keras demi meraih kesuksesan, dan tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata negatif orang lain. Dengan sifat tersebut, CEO Babi dapat dijadikan sebagai contoh untuk selalu berusaha keras dalam menghadapi masalah, dan tidak menyerah ketika mengalami kegagalan. 3. CEO Anjing. CEO Anjing adalah CEO yang dianggap sebagai simbol kesetiaan dan keberanian. Dalam astrologi Tionghoa, anjing diibaratkan sebagai penjaga rumah yang setia. Orang yang lahir di tahun anjing memiliki sifat yang setia, berani, dan tidak mudah menyerah. Mereka juga memiliki keberanian untuk mengambil risiko demi meraih kesuksesan. Meskipun terkadang mereka juga mengalami kesulitan, namun keberanian dan kesetiaan mereka dalam menghadapi masalah yang membuat mereka berhasil meraih kesuksesan. 4. CEO Kerbau. CEO keempat yang juga bisa menginspirasi kita untuk bangkit dari situasi sulit adalah CEO Kerbau. Dalam astrologi Tionghoa, Kerbau sering diibaratkan sebagai simbol kekuatan dan kesabaran. Orang yang lahir di tahun Kerbau cenderung memiliki sifat yang sabar, ulet, dan kuat. Mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah, dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Dengan sifat yang kuat dan sabar, CEO Kerbau dapat memberikan motivasi bagi kita untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan terus berjuang untuk meraih kesuksesan. 5. CEO Kambing. CEO terakhir yang juga memiliki kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit adalah CEO Kambing. Dalam astrologi Tionghoa, Kambing dianggap sebagai simbol kelembutan dan kecerdasan. Orang yang lahir di tahun Kambing cenderung memiliki sifat yang lembut, cerdas, dan kreatif. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan tekanan dan selalu mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah. Dengan sifat yang cerdas dan kreatif, CEO Kambing dapat menginspirasi kita untuk mencari solusi yang tepat dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dari 5 CEO tersebut, kita dapat belajar dalam menghadapi kesulitan, keyakinan, keberanian, kesetiaan, kesabaran, dan kecerdasan adalah hal-hal yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Tidak hanya manusia, namun juga binatang-binatang memiliki karakteristik yang dapat menginspirasi dan memberikan motivasi bagi kita. Jika 5 CEO tersebut mampu bangkit dari situasi sulit dan meraih kesuksesan, mengapa kita tidak bisa melakukannya? Jadi, mari kita belajar dari mereka dan tetap berjuang untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan kita.